Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini Aruna mau bikin slime apa? Siapa kemarin yang kangen slime dari Lamp Fox? Tenang, Aruna wujudin deh, tapi yang sederhana aja ya. Bahannya apa aja? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lamp fox-nya ya. Tuang lamp fox ke dalam wadah. Ini secukupnya aja teman-teman. Sesuaikan dengan banyaknya slime yang mau dibuat. Jika sudah, tambah dengan sabun cair. Aruna pakainya sabun Biore ya teman-teman. Pakai merek lain juga boleh. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya tambah dengan aktivator. Video pembuatan aktivator ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Kemudian aduk-aduk. Jika belum ada tanda-tanda menggumpal, bisa ditambah dengan sabun lagi. Kembali aduk-aduk. Udah menggumpal nih, tapi masih agak lengket. Kembali Aruna tambah dengan aktivator. Ditambah dengan sabun juga. Kemudian campur-campur. Aruna pakai tangan aja ya. Ini biar lebih mudah. Nah, udah jadi deh slime originalnya. Aruna coba main-mainkan ya.
Wah, suaranya enak banget teman-teman. Biar lebih menarik, Aruna mau bikin slime karakter. Pisah slime menjadi dua bagian. Pertama, Aruna beri warna biru. Kemudian campur-campur. Nah, udah jadi deh slime warna birunya. Sekarang Aruna mau bikin kayak logo Facebook. Katakan slime warna biru. Kemudian ambil sedikit warna putih untuk dibuat huruf F. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Gampang banget kan bikin slime-nya? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!